Oke, satu, dua, tiga. Tangannya gak mau samaan. Oke, oke. Satu, kiri. Dua, tiga. Oke. Lagi. Kiri. Satu, dua, tiga. Oke. Hai semuanya, saya Franny Konstantina. Hai semua teman-teman, di mana saja berada? Videoku kali ini masih cerita ketika di Thailand. Namun kali ini kami sudah berada di kota Bangkok dan saya akan mengajak teman-teman semuanya menikmati indahnya pemandangan ketika menyusuri Sungai Chao Phraya di Bangkok dengan menggunakan kapal. Sungai Chao Phraya ini merupakan jalur transportasi air utama bagi perahu atau kapal feri di Bangkok. Nah, ketika kami di Bangkok, saya dan teman-teman juga mencoba naik kapal di Sungai Chao Phraya ini dari Icon Siam Mall menuju ke Asiatik, yaitu tempat dengan suasananya yang asik dan keren sambil berbelanja dan kulineran di malam hari yang terletak di tepi Sungai Chao Phraya. Dari dermaga Icon Siam Mall menuju Asiatik, kita membeli tiket kapalnya seharga 30 baht per orang. Ketika itu jika di kurs rupiah sekitar kurang lebih 15.000 per orang. Kami mengambil tempat duduk di atas kapal agar dapat menikmati indahnya pemandangan di sepanjang Sungai Chao Phraya ini. Perjalanan dari Icon Siam Mall menuju Asiatik tidak begitu jauh. Meski hanya sesaat, namun kami semua menikmati sekali naik kapal ini. Sambil tak lupa juga kami sempatkan untuk berfoto-foto di atas kapal. Pengalaman yang sangat mengesankan dan seru sekali menikmati perjalanan di atas kapal di Sungai Chao Phraya, Bangkok. Nah, teman-teman, tiba waktunya kapal pun merapat di dermaga Asiatik.
Kami akan menikmati malam sambil jalan-jalan dan menikmati kuliner di Asiatic The Riverfront yang merupakan salah satu destinasi populer di kota Bangkok. Demikian teman-teman, sekilas cerita di kota Bangkok ketika saya dan teman-teman naik kapal di sungai Chao Phraya dari Icon Siam Mall menuju Asiatic Night Market. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kita dapat berjumpa kembali bersama saya Franny Konstantina dengan cerita-cerita lainnya yang seru dan menarik. Salam!